sebagian di antara kita merasa nikmat berada di rumah Allah. Walaupun kita boleh semayang, kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, tapi yang tentu hilang etika di masjid. Pahala etika kita hilang. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kembalikan semula kita berdatang ke rumah menjadi utama. Guru saya seringkali berpesan, sesiapa yang tidak dipilih sebagai tetamu di dunia, jangan mimpi untuk jadi tamu Allah di akhirat. Siapa dunia pun Tuhan tak pilih dia sebagai tetamu, macam mana nak jadi tetamu Allah di akhirat? Hari ini sahabat-sahabat sekalian, orang ramai berebut bila kita terpaksa hadkan peringkat-peringkat. Boleh semayang 30 orang berebut antar nama, naik 40. Alhamdulillah sekarang dengan penjarakan kita masih makin banyak yang boleh semayang. Itu dunia. Seorang ulama dia menangis bila nak masuk tandas kena bayar. Dia kata dunia nak masuk tandas pun kena bayar, macam mana akhirat nanti? Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni ialah hidup kita lalu. Satu hari Nabi SAW sebut perumpamaan kamu dengan akhirat seumpama seorang yang musafir. Berjalan kaki tengah panas, tiba-tiba bertemu dengan sebatang pohon. Lalu dia berteduh di bawah pohon tersebut. Nikmat tuan-tuan, tengah-tengah panas tiba-tiba dapat tempat berteduh. Masya Allah. Ialah mungkin kita di Malaysia ni kita tidak rasa sangat suasana panas macam setengah-setengah negara di negara Arab. Panas sungguh-sungguh. Tuan-tuan bayangkan kalau kita berjalan kaki tengah panas begitu, tiba-tiba bertemu dengan satu pohon kayu, pohon yang rendang, berebut. Sahabat-sahabat berlari, nampak pokok sebut berlari berteduh di bawah pohon tersebut. Kata Nabi, nikmat bayang ini pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Nikmat teduh tu pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Ketika, tapi kita tahu bahawa tidak selamanya kita di situ. Sampai masa kita mesti bergerak keluar, kita mesti meninggalkan. Kita terpaksa sambung perjalanan. Dan menyambung perjalanan kita ini ialah menyambung perjalanan untuk kita masing-masing meneruskan kehidupan kita. Hidup sebenar ialah hidup di akhirat. Maka oleh kerana itu, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, saya malam ni duk cadang nak bicarakan satu tajuk yang mungkin biasa kita dengar sebagai pengulangan. Tapi ini subjek yang paling penting. Yang paling penting, kenapa Allah Ta'ala jadikan kita manusia? Untuk apa Allah jadikan kita? Dan apa tugas kita? Seluruh makhluk Allah Ta'ala ni, seluruh makhluk Allah, Tuhan jadikan dia daripada air. Allah Ta'ala menjadikan semua makhluk dia daripada punca daripada air. Waja'alna minal ma'i ala kulli syai'in hayya. Dijadikan daripada air itu segala sumber hidup. Ada masalah sikit. Masalah bateri kot. Okay. Buah jugalah ini. Takut terasa hati dia pula. Dijadikan semua tu untuk sumber hidup. Dan semua makhluk ni tu sekalian, seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memuji bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah seluruh makhluk di langit dan di bumi. Semua sekali. Cuma Allah kata walakin la tafqahuna tasbihahum, cuma kamu tak faham tasbih mereka. Kita tak faham
Burung tu sedang tasbih, angin bertasbih, udara bertasbih, lautan bertasbih, seluruh makhluk ni bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bilion jenis makhluk ini tiba-tiba Allah pilih manusia, makhluk yang paling mulia, manusia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, kami yakni Allah memuliakan bangsa manusia. Dalam bilion makhluk tu Allah ambil satu manusia. Ya, masya-Allah. Nasib baik tak jadi pokok kelapa kita ni. Saya waktu belajar dulu ustaz kata nasib baik kamu jadi manusia. Kalau jadi katak puru macam mana? Kalau jadi ya, semua makhluk Allah, Allah Taala bebas nak jadikan makhluk dia apa? Nak jadikan dia pokok-pokok ke, air ke, semua. Tapi Allah jadikan kita manusia, makhluk terbaik. Lalu manusia ni makhluk yang terbaik. Walaqad karramna bani Adam, siapa yang mulia? Allah. Oleh kerana Allah muliakan bangsa manusia, lalu Allah jaga manusia tu. Wahamalnahum fil barri wal bahr, kami tempatkan dia boleh hidup cari rezeki di daratan, di lautan. Warzaqnahum min at-tayyibat, kami beri rezeki yang baik-baik. Ya, masya-Allah. Manusia baik, kena makan yang baik. Kita makhluk yang baik, jangan makan makanan yang hina. Jangan makan yang tak baik untuk kita. Apa yang baik? Halal, tayyibah. Makanan tu halal. Halal ialah nilai agama. Ya, yang menentukan halal ni nilai agama, bukan nilai sosial, bukan nilai nilai agama. Ya. Yang tetapi nilai baik pada makanan ialah nilai universal. Ya. Baik itu maksudnya berzat, vitamin dan bagus untuk kesihatan. Ya. Warzaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Masya-Allah. Dan kami lebihkan sebahagian manusia dengan sebahagian lain dengan berapa kelebihan. Kita ni tak sama, tuan-tuan. Ya. Allah Ta'ala menjadikan ada manusia lebih berbanding orang lain. Ada orang Tuhan bagi lebih pada rupanya, rupa sukuk cantik. Ya. Tapi mungkin ada kekurangan yang lain. Ada orang yang kadang-kadang Tuhan bagi hebat penulisan dia, tapi dia ada kekurangan pada bahagian lain. Itu tabiat manusia. Ya. Ada orang laki-laki, dia tengok perempuan, dia minat yang yang badan steady sikit, gemuk-gemuk sikit, dia suka. Dia tengok kalau yang gemuk, Masya Allah. Ya. Tapi ada orang tengok, dia suka. Bayangkan kalau semua minat yang kurus, tak kenyanya yang gemuk. Saya tengok ada seorang pakcik tu, badan dia kurus je. Isteri dia, Masya Allah, naik Vespa, nyanyi Vespa, tuan-tuan. Saya kata Masya Allah, ya. Suaminya kurus, isterinya gemuk, ya. Kawan saya kata Masya Allah, kesian Vespa. Saya kata kalau dua-dua gemuk lagi kesian, ya. Tuhan buat ni perimbangan, imbang. Tapi tak apalah, topiknya ialah dalam bilion manusia, makhluk Allah, manusia paling mulia. Ya. Dan Allah lebihkan, nabi-nabi tak sama. Ya. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'di. Demikian rasul-rasul kami lebihkan sebahagian mereka berbanding sebahagian lain. Rasul sama tak? Tak sama. Rasul tak sama. Ya. Ada yang Allah lebihkan dia. Ha? Ada rasul-rasul boleh bicara dengan Allah. Nabi Musa. Ada rasul-rasul yang rupa cantik. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Yusuf ni bukan handsome, tuan-tuan. Cantik luar biasa. Ya. Kita baca dalam kisah Yusuf, ya, orang perempuan kupah buah pun sampai potong jari tak sedar. Tengok punya cantiknya sampai kerak jari tak rasa sakit. Tuan-tuan, kak sedang ni okey dah ni. Ya, sedang rupa macam kita ni okey lah. Kalau lawa lagi, nyanyi perempuan, tuan-tuan. Sedang ni apa okey lah.
Ada orang Tuhan bagi kelebihan, ya, atas dunia mak nabi-nabi tak, manusia pun tak sama. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap orang itu ada makamnya. Ya, satu hari Aisyah menghidangkan makanan. Tiba-tiba lalu seorang miskin. Aisyah panggil dia, Aisyah bagi satu buku roti pada dia. Bagi roti ke dia. Ya. Orang miskin tadi, terima kasih wahai Aisyah, terima kasih banyak-banyak, Allah Ta'ala merahmatimu, Allah Ta'ala balas buat sana. Terima kasih sungguh-sungguh, dia pun pergi. Tak lama kemudian, lalu kaki sahabat Nabi, ya, yang punya kedudukan lebih tinggi, kata Aisyah, panggil dia untuk makan bersama-sama. Panggil dia untuk makan bersama. Maka dipanggil, lalu duduk makan. Ada sahabat tegur Aisyah, tanya pada Aisyah. Ya, dia rasa macam tak adil Aisyah ni. Yang tadi bagi sebuku roti, tak ajak makan. Tapi yang ini bagi, ajak makan sama. Kan nampak tak sama tu. Yang miskin dibagi bagi roti, tapi yang bangsawan golongan yang ini diajak makan bersama. Ya. Ni tuan-tuan kena beza di antara sistem Islam dengan sistem kapital, sistem sosialis komunis. Ya. Lalu sahabat kata, ya Aisyah, yang tadi yang ni kamu ajak makan, kenapa tak ajak sama-sama? Kata Aisyah, setiap orang itu ada makam dia. Bukan soal kita darjat tinggi muda, setiap orang itu ada makam dia sendiri. Kata Aisyah, bayangkan kalau aku bagi seketul roti kepada orang ini, maka tentu dia rasa hina bagi dia. Ya. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, sistem sosialis barat, ya, atau komunisme, dia menganggap bahawa yang penting ya. Kerana Allah Ta'ala bentuk manusia, cipta manusia dengan fungsi yang berbeza-beza. Laki-laki mana boleh sama-sama semua dengan perempuan? Ada benda laki-laki boleh buat, perempuan tak boleh. Ada laki-laki perempuan boleh buat, laki-laki tak boleh. Hebat seorang perempuan itu ialah kerana kesabarannya. Yeah. Sabar waktu mengandung, waktu melahirkan anak, waktu jaga anak. Kalau bagi laki-laki beranak, confirm tak lahir tuan-tuan atas dunia ni. Yeah. Tapi hebat seorang laki-laki itu bila dia berjaya menahan perasaan marahnya. Yeah. Bila seorang laki-laki, di mana kehebatan seorang laki-laki? Kehebatannya dia boleh kawal perasaan marah dia. Ya. Jadi oleh kerana itu, tak apalah, ini banyak perbincangan. Cuma nak sebutnya, Allah Ta'ala jadikan kita bangsa manusia, bangsa paling mulia, hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kelebihan masing-masing. Nabi-Nabi, Nabi Sulaiman AS jadi raja di dunia, Masya Allah. Tapi Nabi Su'aib AS pengembala kambing. Ya. Tidak sama di antara Nabi-Nabi. Ya. Tetapi walaupun kedudukan makam yang berlaku, tetapi apa yang penting kepada kita, tubuh kita ni ada dua nilai. Satu fizikal yang tuan-tuan kita nampak, satu lagi nilai spiritual. Ya. Allah Ta'ala jadikan manusia, ya, kadang-kadang fizikalnya hebat, belum tentu spiritualnya hebat. Ada orang yang kadang-kadang spiritualnya hebat, tapi kadang-kadang fizikalnya mungkin lemah. Ya. Dan dalam hadis yang saya nak ambil malam ni, untuk sama-sama kita lihat, ada satu hadis Nabi SAW, ya, hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam Ahmad. Ya, sabda Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafarin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini, ya, dihuni oleh manusia dalam empat jenis, ya. Empat bentuk ragam manusia, ya. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilma bahwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahaza bi afdalil manazil. Yang pertama kata Nabi SAW ialah seseorang yang diberi oleh Allah Ta'ala padanya rezeki. Dia ada rezeki, ya.
dan diberi padanya ilmu. Ya, dia ada ilmu, dia ada harta. Ya. Lalu digunakan ilmu dia memandu pengurusan harta dia. Harta ni kalau tak ada pemandu, macam jalan malam tak ada lampu. Kereta lampu. Ilmu memandu hidup. Ya, ilmu memandu hidup. Jadi kata Nabi SAW, ya. Lalu dia bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan harta dia, dia boleh bertakwa pada Allah. Dengan ilmu dia memandu dia untuk jadi hamba Allah bertakwa. Wa asilahu fihi rahimahu, dan dia menyambung silaturrahim. Ya, jaga silaturrahim. Ya, jaga silaturrahim. Ya, Ar-Rahim nama Allah, tuan-tuan. Ar-Rahim nama Allah. Kita waktu dalam perut mak duduk dalam rahim ibu. Bila kita keluar pada rahim ibu ke dunia, Allah Ta'ala suruh sambung rahim tu dengan rahim, dengan nama Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silah Ar-Rahim. Sambung. Ya. Rahim dengan rahim. Jaga hubungan satu rahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia tahu hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmu dia. Ya. Dengan ilmu kita tahu hak kita. Ada harta kita, ada hak Allah, ada harta kita. Pada tubuh kita ada hak Allah. Ya. Ada hak-hak yang diberi. Setiap manusia ada hak dia. Isteri ada hak dia, suami ada hak dia, pemimpin ada hak dia, rakyat ada hak dia. Ya. Dan masing-masing ada hak masing-masing. Lalu kata Nabi SAW, dia menunaikan segala hak tu dengan ilmu yang dia ada. Lalu kata Nabi, inilah. Fahaza bi'afdalil manazil. Inilah golongan yang paling mulia sekali. Yang paling seafdal-afdal kedudukan. Makam yang mulia. Siapa dia? Orang Tuhan bagi harta, Tuhan bagi ilmu. Ilmu dia mandu dia jadi hamba Allah yang bertakwa. Satu. Yang kedua, wa abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyyah. Yaqul law anna li malan la amiltu bi amalin fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Yang kedua, kata Nabi SAW, seorang yang hamba yang diberi oleh Allah Ta'ala, ya, ilmu, walam yarzuku malan, tapi tak ada harta. Allah bagi rezeki pada dia ilmu, dia ada ilmu, ya, tapi tak ada harta. Ya, harta tak ada. Ya, bahwa sadiqun niyah, lalu ilmunya tadi memadu dia membetulkan niat semua perbuatan dia. Semua perbuatan kita ni kan ada niat. Orang tak tahu, kita tahu. Kita tahu niat kita. Ya, kalau kita derma, sedekah, ikhlas tak ikhlas, orang lain tak tahu. Tapi kita tahu. Ya. Nak tahu macam mana? Cuba cek. Berapa bagi? Rahsia. Oh, kita tanya kawan kita. Kamu derma banyak mana? Dia kata rahsia. Rahsia tu sikit lah tuan-tuan. Ya. Sebab nafsu manusia kita semua ni, kalau banyak mesti nak cerita, mesti nak beritahu. Banyak mana? Tak banyak, dalam 10,000. Oh, tak banyak, dalam 1,000 je. Tapi kalau member time berapa? Rahsia. Ha, sikit lah tu. Dia nafsu manusia ni, dia nak cerita. Tapi ilmu tadi memandu dia, dia tak ada harta. Tapi dia membetulkan tujuan hidup dia, memandu niat dia sebagainya. Yaqul, apa dia kata? Lau anna li malan, kalaulah Tuhan bagi pada aku harta sebagaimana Allah bagi pada golongan pertama tadi. Dia ada harta, boleh sedekah, boleh derma, boleh sana sini. Ya. Kadang-kadang orang miskin yang ditengok orang kaya derma, dia rasa Allah Rabbi beruntungnya dia. Sahabat-sahabat Nabi pun ada yang kaya, ada yang miskin. Sahabat-sahabat Nabi ni pernah mari jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, beruntunglah orang kaya. Dia semayang, kami semayang. Dia puasa, kami puasa. Tapi dia boleh bersedekah, kami tak. Dia boleh derma sana sini, kami tak boleh beri derma. Ya. Sahabat Nabi tak dengki dunia ni. Dunia nak dengki apa tuan-tuan? Tak perlu apa, tak perlu kita hasad dengki pun. Ya. Tapi yakin dengki di akhirat besok. Ya. Jadi sahabat Nabi ni dengki di akhirat besok. Beruntung dia ya Rasulullah, dunia dia boleh semayang macam kami, puasa macam kami, tapi dia boleh sedekah, kami tak ada sedekah.
Dia berderma, kami tak berderma. Makna apa dia? Pahala. Lalu kata Nabi, engkau berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nescaya Allah Ta'ala bagi pahala pada kamu sebagaimana pahala orang yang kaya Jadi sahabat Nabi seronok dapat berita tu. Maksudnya masing-masing berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia tengok orang derma sedekah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Pasal apa? Nak imbang pahala. Tiba-tiba berita tu orang kaya tahu. Orang kaya pun berzikir juga. Ya Rasulullah, dia berzikir juga ya Rasulullah. Masya Allah. Tak apalah tuan sekalian. Kata Nabi, yang kedua ni dia ada ilmu, tak ada harta. Tetapi setiap kali orang derma, orang kaya derma sedekah, dia kata apa? Ya Allah, kalaulah aku ada harta macamnya, macam dia, tentulah aku boleh bersedekah macam dia. Ya, dulu kan orang boleh selalu pergi umrah. Ya. Orang miskin kata, Allah seronoknya dia boleh pergi umrah. Kalaulah aku ada harta macam dia, Allah, tentu aku boleh juga buat ibadah macam dia. Kata Nabi SAW, bahwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Lalu Tuhan bagi pahala kepada golongan yang kedua sebagaimana Allah bagi pahala pada golongan pertama. Orang pertama kena beramal dapat pahala, orang kedua tak payah beramal, niat yang betul dengan ilmu dia, dia mendapat ganjaran sebagaimana golongan pertama. Kadang-kadang kita nak pergi masjid kan, ambil duit niat nak sedekah ni, buah dalam poket tu niat nak sedekah masjid. Yeah. Sampai-sampai tak sedekah pun, balik-balik sampai rumah, Allah lupa nak sedekah. Kadang-kadang ada orang minta derma, kita bagi. Tengok, bagilah nak bagi. Dalam hati ni, duduk berlawan ni. RM5, RM2, RM5, RM1, RM5, RM1, bagi RM1. Bagi RM1. Lepas tu menyesal. Silap tak bagi. Yeah. Kenapa tak bagi RM5? Kadang kita niat RM5, RM10, RM5. Tapi lepas tu, kita tak bagi sebagaimana yang kita rasa. Tetapi, bila seorang tu niat untuk buat kebaikan, dapat pahala. Dapat pahala lah. Pahala niat lah. Niat berlaku kebaikan. Ni gulungan ni. Yang ketiga, kata Nabi SAW, jadi ada orang tanya, dia kata, ustaz kalau macam tu, saya niat je lah. Ada orang lelaki dia niat nak kahwin seorang lagi, dapat pahala tak ustaz? Okay. Orang lelaki niat nak kahwin seorang lagi, dapat pahala tak tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan dapat pahala tak? Dapat kan? Dapat. Kawan saya dah 40 tahun niat. Buat dah, duduk niat je. Saya kata 40 tahun kamu dapat niat pahala. Okey lah. Sahabat saya ni pergi Mekah, dia semayang. Orang Melayu kan, usalli, 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 Allah, usalli, kan banyak kali usalli. Arab duduk sebelah, ya, usalli, tak jadi usalli. Arab kata, semayang, semayang, usalli. Ya, aku nak semayang, saja aku nak semayang. Semayangnya tidak. Ya. Tapi azam nak buat kebaikan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jadi kalau gitu ustaz, kalau orang tu niat nak kahwin seorang lagi dapat pahala? Ya. Ya. Niat niat mana baik. Tapi dia pesan kawan dia, kau jangan beritahu bini aku, aku dah niat dah ni. Oh. Mana niat pun takut nak beritahu bini. Ha, tu tak ada harapan lah. Wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman bahwa yaqbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu na'uzubillah wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fi haqqa fahaza bi akhbasil manazil. Masya-Allah. Satu lagi kata Nabi, golongan ketiga, orang yang Tuhan bagi padanya harta tapi tidak ada ilmu. Harta banyak, pangkat besar, pengaruh hebat, ilmu tak ada. Ya, na'uzubillah. Lalu kata Nabi SAW, orang yang Tuhan bagi padanya harta yang banyak, kedudukan yang baik, tapi tidak dikurniakan ilmu, maksudnya dia tak ada ilmu dan memandu hidup dia,
lalu dia melakukan segala keburukan-keburukan dengan harta yang dia ada. Harta banyak, enjoy, joli sana, buat apa yang hati rasa nak buat, nafsu nak buat, dia buat guna sepenuhnya. Ya. La yattaqi fihi rahibahu rabbahu, dan tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni kan ada ilmu, tuan-tuan. Tuan-tuan mari sembahyang ni pasal apa? Kita mari sembahyang pasal apa? Kita mari sembahyang kerana kita tahu kewajipan. Tahu kewajipan tu ilmu. Alhamdulillah. Ya. Saya sedih bila satu hamba Allah, saya ni selalu hobi masuk hutan, kadang duduk tepi sungai. Waktu semayang, kita azan, kita semayang. Pak cik ni, waktu semayang dia tak ada, dia lari. Umur 60 tahun lebih. Ya. Masa makan dia ada. Masa semayang dia tak ada. Jadi sahabat saya ni ajak dia, marilah semayang sekali. Sebab kita buat semayang jemaah. Mari semayang sama. Dia kata, saya bukan tak nak semayang, tapi semayang. Saya tak erti semayang. Dia sebut, dia kata, saya lahir dalam keluarga yang tak semayang. Ayah tak semayang, mak tak semayang, adik-beradik tak semayang. Bila kita tua, memang kita nak beribadah pada Allah. Tak usah kata siapa lah tuan-tuan. Jahat macam mana pun dia, samsim macam mana pun dia, sombong macam mana pun dia, dia akan terlintas tentang kematian. Tak boleh helak. Mesti dia akan ingat kematian. Ya. Jahat macam mana pun dia, akan terlintas perasaan bahawa dia sedang meniti usia dan dia akan berdepan dengan kematian. Akhirnya, dia sebut, saya bukan tak nak semayang Ustaz, tapi saya memang tak erti semayang. Tak apa. Tak erti tak apa. Ya. Belajar tak semesti masa kecil. Ada sahabat Nabi masuk Islam tua, tuan-tuan. Saya pengalaman sikit di Pulau Bangi, di Kudat, di Pulau Bangi. Ya, ada seorang makcik umur dekat-dekat 80. Ya. Bila kita pergi ke kampung tersebut, ada misi kemanusiaan sebagainya, adalah yang masuk Islam. Kebetulan makcik ni, anak dia masuk Islam, cucu dia masuk Islam. Tapi dia belum Islam. Bila dia dengar, saya datang ke pulau, ya, kawan-kawan dia pun, dia pesan anak dia, dia kata, panggillah ustaz tu, beritahu dia makcik nak masuk Islam. Adalah muslimat kita pergi jumpa dia, terlantar terbaring masa tu, tuan. Kata, makcik, dengar cerita makcik nak masuk Islam. Dia kata, iyalah, saya nak masuk Islam, anak saya dah Islam, cucu saya pun Islam, ya, tolonglah, ya, ajar saya macam mana untuk masuk Islam. Tak apalah, kita ajar dia mengucap. Habis mengucap, tuan-tuan, masya Allah, habis saya dia mengucap, dia kata, saya dah Islam. Seronok sangat dia, sangat seronok, saya dah Islam dah, saya dah Islam dah, seronok sangat. 3 bulan kemudian dia meninggal dunia. Allah Ta'ala bagi, ya, ialah hidayah ni. Ya, kita cari, Tuhan permudahkan. Ya. Jadi oleh kerana itu, ada orang yang kadang-kadang Tuhan bagi dia harta banyak, panduan tak ada, hidup tak ada, dia poyo-poyo, dia buat maksiat apa. Kata Nabi, inilah seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk. Ya, seburuk-buruk manusia. Ya. Fahaza bi akhbazil manazil, kedudukan yang paling hina. Wa 'abdun, yang keempat, wa 'abdun lam yarzuquhu Allahu malan wala ilma. Masya Allah. Golongan keempat kata Nabi, orang yang Tuhan tak bagi padanya ilmu dan tidak ada harta. Ilmu tak ada mandu hidup, harta tak ada untuk kehidupan. Dua-dua tak ada. Susah, miskin, melarat. Ya. Tapi belajar tak mau. Ya. Ilmu tak ada kerana tak ada belajar. Ya. Bahwa yaqul. Apa dia kata? Lau annali malan la amiltu fihi bi amalin fulanin bahwa bini yatihi wa bizuhuma sawaun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka ni, apa dia kata, golongan keempat ni, dia tengok kawan-kawan dia golongan ketiga tadi yang banyak harta, berpoyo-poyo macam-macam,
ya, nak berzina, berzina, nak minum arak, minum arak, nak buat maksiat, buat maksiat. Dia ni tadi kata, kalaulah aku ada harta macam dia, mesti aku lebih hebat pada dia. Kalau dia minum sebotol, aku tiga botol. Kalau dia boleh buat, aku nak buat juga. Tapi dia tak buat. Ya, cuma dia menyebut, kalau aku ada harta macam dia, mesti aku buat macam dia, lebih baik, lebih hebat pada dia. Dalam durhaka, dalam maksiat pada Allah. Bahwa bini yatihi, maka dia ya, menanggung dosa di atas kasat niat dia untuk melakukan keburukan. Pabizruhuma sawa'un. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka timbangan keduanya adalah sama si Allah Subhanahu wa taala. Apa beza di antara kedua ni? Orang yang terlintas nak buat maksiat, tidak sampai tahap kasat untuk melakukan maksiat, dia tidak melanggar dosa di atas maksiat. Dia ni tentang gini. Ada orang angan-angan. Ada orang kasat untuk buat. Niat itu, niat dikatakan niat ialah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu ialah dia kasat nak buat sesuatu. Memang tekad dah nak buat. Lalu dia diiringi dengan perbuatan dia. Ada yang kasat itu serta dengan perbuatan. Macam kita sembahyang. Usalli, kita niat dan serta dengan sembahyang. Ada yang kasat dulu nak buat, perbuatan tak buat lagi. Perbuatan tak buat lagi. Tapi dia kasat nak buat. Maka dia mendapat dosa. Dosa tak dia? Dosa. Tapi dia tak buat lagi, Ustaz. Walaupun dia tak buat lagi, dia telah sampai makam kasat nak buat, cuma-cuma masa je. Umpama kita puasa, niat malam ni, puasa besok. Puasa besok, perbuatan besok, niat malam ni. Tapi niat itu makna kasat nak buat, cuma tunggu masa je. Seorang yang asah pisau atau ambil pistol, ya, masuk peluru, kasat dia nak tembak seseorang, tunggu masa je. Ya. Tiba-tiba dia meninggal umpamanya, maka dia mendapat dosa di atas perbuatannya. Ya. Tapi dia tak buat lagi, Ustaz. Betul. Sebab tu kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang kena bunuh, dua-dua masuk neraka. Kenapa hadis? Pembunuh kita faham sebab dibunuh orang. Tapi yang kena bunuh, kenapa? Kata Nabi, sebab yang kena bunuh memang kasat nak bunuh. Cuma kawan tu lebih dulu. Maka di sinilah beza yang kita kena faham di antara sesuatu yang belum sampai tahap untuk kasat. Berdasarkan hadis ni, kata Nabi SAW, bahawa bini yatihi pabizruhuma sawa'un. Maka dengan niat dia tadi, kasat dia tadi, maka mak kedudukannya lah sama. Ini lagi teruk. Kawan tu minum arak, berzina, buat maksiat. Tak ada ilmu, tak ada. Maka dapat dosa. Yang kawan ni pula tak buat, tapi kasat nak buat, duk berangan nak buat, duk tekad nak buat. Ya, maka kerana itu, dalam bahagian ni, hati kita ni kena jaga sepanjang masa, tuan-tuan. Ya, kena jaga. Ya. Seseorang minum air, air biasa, tapi dia kasat sebagai arak, haram tak? Haram. Eh, tapi ini bukan arak, Ustaz, dia air. Memang air, tapi dia kasat sebagai arak, maka perbuatan kasat sebagai arak tu haram. Sebab tu Nabi SAW tak bagi kita, seorang laki-laki, suami bersama isteri, jangan berangan-angan wanita lain. Sebab tu Nabi SAW tak bagi. Makruh pejam mata, minta maaf lah nak sebut sikit. Makruh pejam mata waktu bersama isteri. Ya. Kenapa makruh? Kau pejam, duk bayang orang lain. Eh, ini isteri ni. Isteri halal, orang lain haram. Ya. Kecenderungan ke arah itu. Hati ni dia kena jaga, kita kena maintain. Ya, masya-Allah Rabbi. Ya. Sebab tu kasat didorong oleh beberapa faktor. Maka kan itu kita nak simpulkan apa yang kita boleh bincang malam ni, ya, ialah
Kemuncak daripada seluruh perbuatan manusia ialah bagaimana kita makhluk yang mulia si Allah Subhanahu Wa Taala manusia ni, maka kita pelihara aspek-aspek tersebut. Yang pertama, ya, semua yang ada depan kita dan kehidupan kita mempengaruhi seseorang manusia. Tak boleh elak. Berkawan dengan orang baik, kita dia baik. Berkawan dengan jahat, walaupun kita tak buat, kecenderungan ke arah jahat tu mesti ada. Tak boleh elak, tuan-tuan. Kenapa orang pergi Mekah? Kita pergi ke Mekah lah. Tak kata lain, saya sendiri pun pergi Mekah. Kadang sejam sudah masuk waktu tu, pergi semayang di masjid dah. Pergi dah. Ya. Sampai masjid, mesti semayang sunat. Ya. Kenapa semayang sunat? Suasana mempengaruhi kita. Ya. Kita dipengaruhi suasana. Suasana tu, orang lain semua semayang. Orang lain semayang, pergi awal. Orang lain semua pergi awal. Ya. Tapi kita duduk tempat yang memang kita masuk masjid, semua orang tak semayang. Kita nak semayang seorang. Nanti orang kata, aku rajin pula. Kalau orang kata rajin, okey. Takutnya tolak jadi imam. Nyanyi aku. Kita kalau, ustaz, saya kalau semayang Zuhur, sanggup jadi imam. Maghrib bagi orang lain. Ya. Kan? Sepatutnya kita berani maghrib, isyak, subuh. Pasal apa kita kena berani waktu tu? Kalau kita salah, tapi semayang yang senyap ni, bacaan yang perlahan ni, Zuhur Asar ni, kalau kita salah, kita seorang tanggung tu kan. Ya, tapi tak apa ustaz, orang lain yang penting jangan orang tahu. Jadi mempengaruhi ini. Jadi oleh kerana itu, nilai yang kita tengok mempengaruhi kita. Yang kedua, hati kita nak cenderung ke arah keburukan ni, dia na'udzubillah, semoga Allah pelihara kita semua. Syaitan ni dia ada planning dia. Saya pun tak tahu berapa tempoh dia, 5 tahun sekali review ke 10 tahun ke. Kita ada RMK macam-macam kan. Masuk RMK 12 ni, 5 tahun planning. Syaitan ni, na'udzubillah, Allah lindung kita semua. Dia rancangan untuk merosakkan seseorang tu ambil masa yang panjang. Ya, bukan sehari dua. Ya. Aku nak rosakkan dia ni 20 tahun. Mulalah. Sebab tu Allah tak sebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan dia langkah dia. Kita follow langkah dia akan sampai. Ya, maka kerana itu, ya, hati kita kena sentiasa dekat, sentiasa tiga perkara lah kesimpulan. Yang pertama, sentiasa istighfar, minta ampun, astagfirullahalazim, astagfirullah. Teringat benda-benda yang kita pernah buat salah dengan Allah Taala, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang kedua, hati kita sentiasa hidup dengan suasana Al-Quranul Karim. Anak-anak kita yang hafal Quran ni, tuan-tuan, saya duk perhati kita sendiri pun, bila kita hafal Quran, walaupun kita tengah borak dengan kawan, tapi hati kita tengah baca Quran. Ya. Hati kita ni, walaupun kita berbual kita, tapi hati ni dia hidup, dia sentiasa. Budak-budak hafal Quran ni, walaupun dia gimana, dia tengah ngapal tu dalam hati dia. Ya. Maka demikian juga perbuatan kita, bila kita cenderung ke arah kebaikan. Dan akhir sekali, yang ketiga tu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita, saya rasa malam ni kita duduk golongan pertama. Semua kita ni insya-Allah, dan semua yang mengikut, mudah-mudahan pertama ada tak rezeki, adalah sikit sebanyak adalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin tak mewah orang lain tapi ada rezeki, alhamdulillah. Tak minta-minta dengan manusia. Yang kedua, ada ilmu tak? Ada, alhamdulillah. Kalau tak ada ilmu, tuan-tuan tak datang. Ya, dengan ada ilmu boleh pandu kita, tahu halal haram, dosa, pahala. Minta tiap-tiap waktu, mai ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah mana jalan yang betul, mana jalan yang Allah redha, mana jalan Allah murka. Yang kedua, tunjuk, bagi kekuatan. Setelah kita tahu ni jalan Allah redha, Tuhan bagi kekuatan supaya yang Allah redha tu kita boleh buat. Minta supaya Tuhan bagi kekuatan. Ada orang tahu benda tu haram, tahu, tapi dia tak ada kekuatan nak tinggal. Ya. Dia tahu tak dadah haram, tahu. Dia tahu tak dadah merosakkan, dia tahu. Tapi kenapa dia buat? Dia tak ada kekuatan. Kalau dia tak ada kekuatan, dia kena support, dia kena dibantu. Apa yang bantu dia? Berkawan dengan orang baik. Jangan duduk seorang diri. Ya. Jangan pergi ke arah benda macam tu. Dia kena kontrol. Maka inilah yang
Ya, panggil, kalau dalam kerja kita panggil support team, team yang bantu kita dalam menjadi hamba Allah yang soleh. Tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih banyak ya di atas kehadiran malam ni. Ya, sikit sebanyak hadis Nabi yang kita ambil malam ni mudah-mudahan jadi panduan hidup kita supaya kita sentiasa beriman bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada saya, pada Tuan SPD ya, di atas peluang yang diberi pada saya lama sebenarnya. Saya pun duk rindu sangat kuliah ni, lama dah tak kuliah tuan. Kuliah online adalah, tapi kadang-kadang online ni macam makan gigi palsu. Ya. Kita boleh makan tapi mamah tu tak sedap sebab gigi palsu. Sama juga kalau kuliah ni online boleh, tapi kita tak tahu orang tengok ke tak, tu tahu. Tengok langka tu lah, dia orang tengok sikit-sikit. Tapi kadang buka sekejap dia off pun tak tahu dah. Tapi ini kita bersama. Tutup, saya nak tutup dengan kata-kata guru saya. Sesiapa yang bertemu dalam majlis yang baik di dunia, Allah akan dalam majlis lebih baik besok di akhirat. InsyaAllah. Semoga kita semua dikumpulkan dalam redha Allah dunia dan syurga Allah di akhirat. Wallahu'alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.